Jadi seperti itu ya ular, karena selalu dikaitkan dengan mistis, makanya banyak masyarakat beranggapan bahwa ular itu adalah ular jadi-jadian atau ular siluman. Oke. Padahal si ular udah saya simpan ya di dalam kotak ini. Ularnya ada di sini tadi. Pas saya buka, ularnya ada di dalam dan saya ambil karungnya. Ini si ular udah nggak ada di dalam karung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan selalu menganggap ular itu adalah siluman atau ular jadi-jadian. Oke. Kita lanjut melihat si tiger lagi proses nelan ayam. Dan di dalam sini juga udah ada satu ekor ular piton ya. Dia juga habis menelan satu ekor ayam jago ya, atau ayam betina, ayam jantan. Dia mencuri ayam dari warga sehingga ular ini diserahin ke pihak damkar. Nanti setelah ayamnya hilang dari perutnya atau udah hancur, ular ini akan saya kembalikan lagi ke alam, akan saya rilis kembali.